kali ini Menteri Agama Republik Indonesia serta Ibu Trisma Putri Lukman Hakim Saifuddin. Dan seluruh rombongan yang mengincarkan kaki di bumi terbelakang Palu, Sulawesi Tengah. Inilah kontingen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Gajah Putih.
di Tangerang dengan jumlah atlet 10 atlet dan 8 ofisial. Ya, hadirin yang kami hormati, menyusul di belakangnya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Maliku Saleh Rob Sumawe yang terkenal dengan kulinernya sate kambing dan lincah Aceh Rob Sumawe mengikuti 10, 20 atlet dan 22 ofisial. Inilah kontingen dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan kekuatan kontingen 6 atlet. Provinsi yang dikenal dengan makanan khas daun singkong tumbuk. Inilah Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempu. Menyusul dari kontingen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jumlah kontingen 56 atlet dan 5 ofisial. Imam Bonjol, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang diikuti oleh 16 atlet dan 17 ofisial. Bukit Tinggi dengan kekuatan kontingen 15 atlet dan 5 ofisial. Inilah IAIN Bukit Tinggi. Bapak Ibu hadirin hadirat, dengan masih dengan lagu Tak Tontong, wilayah tertua di Minangkabau sebagai tempat wisata antara lain Istana Baswa, Pagar Biang dan Batu Angke-Angke. Inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batu Santar. Yusul kontingen berikutnya dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Jambi. Lengkap dengan pakaian adat ya, mengantarkan kontingen IAIN Sultan Taha Jambi. Iya, beberapa saat lagi akan melintas di hadapan kita semua. Kemudian kita beranjak ke bumi Provinsi Sumatera Selatan yang melintas di depan tribun kehormatan saat ini adalah kontingen Institut Agama Islam Negeri Raden Fata Palembang. Dan kontingen ini merupakan juara umum pionir pertama tahun 2004 di Palembang, Sumatera Selatan. Hadir di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan kekuatan kontingen 62 atlet dan 31 ofisial. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beberapa saat lagi akan melintasi hadapan kita, yaitu daerah yang terkenal dengan rumah adat tujuan wisatanya, Batin Tihang Pembuka, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, yang berkekuatan 26 atlet dan 10 ofisial PD. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kontingen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung turun dengan kekuatan kontingen 9 atlet dan 5 ofisial akan memperoleh hasil dengan maksimal. Selanjutnya, provinsi yang mendapat julukan The Land of Rafflesia, provinsi yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan kekuatan 22 atlet dan 7 ofisial. Diikuti 23 atlet dan 14 ofisial. Stain Curug merupakan salah satu perguruan tinggi agama Islam Negeri yang terletak di Desa Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kampus Tain Curup didirikan 19 September 1997. Kampus Tain Curup ini berlokasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ramah, berkebudayaan Rejang dan masyarakat yang menjunjung tinggi. Beberapa saat lagi, provinsi yang terletak di kota Metro
inilah kontingen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk menghibur hati dan luka. Serius mengikuti pionir ketujuh di Palu Sulawesi Tengah dengan berkekuatan penuh. Dan menyusul kemudian, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kontingen berikutnya Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kontingen ini berkekuatan 69 atlet dan 25 ofisial. UIN Bandung kampusku, Bandung kota kebanggaanku, pionir prestasi awanku. Kami datang untuk juara menuju pentas dunia, julukan kota kembang Paris Van Java. Inilah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sebagai juara umum pionir ketiga tahun 2006 di Lembang, Jawa Barat dengan kekuatan 62 atlet dan 5 official. Kemudian menyusul kontingen berikutnya adalah kontingen dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Masih dari Tanah Pasundan, Jawa Barat. Tamu undangan yang kami hormati, beberapa saat lagi yang akan melintas di panggung kehormatan dengan julukan Kota Kudus, Kota Pelajar, Kota Seni dan Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, diikuti oleh 62 atlet dan 4 official. Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang. Kontingen ini merupakan kontingen juara umum pada pionir kedua tahun 2004 di Semarang, Jawa Tengah. Kontingen Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada pionir ketujuh di Palu, Sulawesi Tengah menurunkan kekuatan kontingen 52 atlet dan 15 ofisial. Yang wajib dicicipi tengkaleng dan sate kere. Di depannya etnik menampilkan etnik karnival dengan tema Batik for the World, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan jumlah atlet 34 dan 25 official. Akan melintas di depan tribun kehormatan kontingen dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Sama Tiga. Kontingen IAIN Sama Tiga diikuti 25 atlet dan 4 ofisial. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang terkenal dengan alat musik tradisionalnya calung, dan di hadapan kita tersaksikan bersama dengan memakai etnik karnival berwarna 54 atlet dan 26 official. Daerah ini dikenal dengan daerah batik di Indonesia. Inilah kontingen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Pekalongan. Masih ciri khas 60 atlet dan 20 ofisial. Selanjutnya menyusul di belakangnya yang terkenal dengan objek wisata Colo Kudus. Inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang diikuti 28 atlet dan 5 ofisial. Menyusul kontingen berikutnya dari bumi Jawa Timur. Inilah kontingen Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya. Gitar
perhatian kita ke arah sebelah kiri panggung tribun kehormatan. Hadirin, beberapa saat lagi dengan etnik karnival yang begitu luar biasa. Ya, yang terkenal dengan kampus Ulul Albab yang dihuni mahasiswanya kurang lebih dari 30 negara asing. Inilah dia beberapa saat lagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, diikuti oleh 84 atlet dan 26 official. Yang melintas di depan tribun kehormatan saat ini adalah kontingen dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember dengan kekuatan kontingen 31 atlet dan 21 ofisial. Yang berbahagia, wisata religi Masjid Agung Al-Munawar Klenteng Cungting Kiong, salah satu dari wisata religi yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung diikuti oleh 25 atlet. Berikut menyusul di belakang kontingen IAIN Tulung Agung adalah kontingen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Kediri. Kita kenal dengan tarian reog. Inilah kontingen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo diikuti oleh 31 atlet dan 21 official. Dan kemudian menyusul kontingen berikutnya, kontingen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan dengan kekuatan kontingen 11 atlet. Dan tamu undangan yang kami hormati, dikenal dengan kampus peradaban, dikenal dengan moto 3P, pencerdasan, pencerahan, prestasi, dan juga dikenal dengan program unggulan ialah karakter building program bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Beberapa saat lagi dengan kekuatan 62 atlet dan 12 official. Selatan, kontingen berikutnya adalah kontingen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Parepare. Dengan mengenakan baju adat Bugis Sulawesi Selatan, yang kami hormati, inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Parepare dengan kekuatan kontingen 29 atlet dan 19 ofisial. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi yang akan melintas di panggung kehormatan yang terkenal dengan wisata kulinernya ayam taliwang dan belecing kangkung. Inilah kekuatan 17 atlet dan 17 official. Menyusul dengan mengenakan kostum merah campur abu-abu, ya, inilah kontingen dari IAIN Palopo. Kalau kita mendengarkan nama Palopo, tentu kita sangat dengan kekuatan kontingen 55 atlet dan 5 official. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, beberapa saat lagi akan
akan melintas di panggung kehormatan Rumah Adat Bola Soba sebagai rumah adat Panglima Kerajaan Bone dan sebagai juara umum pionir kelima tahun 2010 di Watang Bone. Inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watang Bone, diikuti oleh 50 atlet dan 20 official. Hadirin undangan yang kami hormati, dari Bumi Angin Mandiri Sulawesi Selatan, mari kita mengikuti kontingen dari Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara. Yang melintas di depan tribun kehormatan saat ini adalah kontingen dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Dengan kekuatan kontingen 53 atlet dan 27 ofisial. Satu mangemo tanaman jauh, mangemo milelet lako. Sesaat lagi akan melewati di hadapan kita Institut Agama Islam Negeri Kendari Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan pakaian adat Babung Bina Samani. Disuruh di belakang kontingen dari Kendari, inilah kontingen dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amal Gorontalo. IAIN Sultan Amal Gorontalo pada pionir ketujuh di Palu, Sulawesi Tengah, dengan berkekuatan 57 atlet dan 23 ofisial dari Bumi Bintang. Kota yang dijuluki dengan Kota Seribu Sungai, Kota Baru Kalimantan. Inilah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Beberapa saat lagi akan melintasi panggung kehormatan dengan kekuatan 33. Kemudian Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, yang akan melintas di depan tribun kehormatan saat ini adalah kontingen Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Kontingen ini merupakan juara umum pionir 4 tahun 2008 di Pontianak dan pada pionir ke-7 di Palu, Sulawesi Tengah. Kontingen IAIN Pontianak turun dengan kekuatan 43 atlet dan 26 ofisial. Beberapa saat lagi akan melintas di hadapan kita kota yang terkenal dengan julukan Kota Tepian. Peninggalan sejarahnya adalah Keraton Kerajaan Kutai Kertanegara. Inilah Institut Agama Islam Negeri Samarinda dengan kekuatan 29 atlet dan 18 ofisial. Menyusul di belakang Samarinda, inilah kontingen Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi akan kita saksikan bersama kampus yang mempunyai moto dengan kampus idaman, indah, damai, aman dan nyaman yang dinakodai oleh Bapak Dr. Haji Habib Idrus Al-Hamid SAG, MSI. Inilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura dengan lagu daerahnya Apuse, Danau Sentani sebagai objek wisata. Masih dari tanah Papua, kontingen berikutnya, inilah kontingen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Sarau. Turun dengan kekuatan 29 atlet dan 13 ofisial.
Hadirin, beberapa saat lagi akan kita saksikan bersama provinsi yang terkenal dengan alat musik tradisionalnya, Nafiri, dengan lagu daerahnya, Rasa Sayang Sayang E. Institut Agama Islam Negeri Ambon, Kota Ambon, Manise, dengan kekuatan 18 atlet dan 8 official. Ambon Utara, kontingen berikutnya adalah kontingen IAIN Maluku Utara, IAIN Ternate. Dan IAIN Ternate dengan jumlah peserta 35 orang. Dan IAIN terletak di bagian timur Republik Indonesia, Ternate, Maluku Utara, terkenal dengan aroma rempah di jalur sutra. Sangat senang jika banyak tamu-tamu luar yang datang di Kota Palu. Tentunya akan tergambar sebagai tuan rumah. Inilah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu. Baru saja meningkatkan status dari STAIN ke IAIN. Inilah gebrakan pertama IAIN Palu sebagai tuan rumah pionir ketujuh nasional tahun 2015. Dan tampil dengan etnik karnival yang mana menggambarkan bahwa baju yang dikenakan adalah kulit kayu. Kontingen IAIN Palu sebagai tuan rumah turun dengan kekuatan 116 atlet dan 17 ofisial. Selanjutnya kita saksikan bersama pagelaran Jepeng Asal yang merupakan perwakilan siswa-siswi sekota Palu. Tarian Jepeng merupakan tarian khas bernuansa Islam yang berasal dari Yaman Hadramaut Timur Tengah oleh seorang Syekh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tarian ini memiliki banyak variasi gerak yang dimajukan dengan orkestra gabus. Pesan dalam tarian ini adalah pentingnya kebersamaan dan persatuan dalam siar Islam yang mulia. Lo que era que vivo ahí, cuando
Sulawesi Tengah 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Allahul 'Alim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.